Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, saya tahu setelah 3 minggu saudara-saudari berkurung di rumah, mungkin ada di kalangan saudara-saudari yang berasa agak terbeban dengan dugaan dan ujian Tuhan ini. Selama 3 minggu ini kita terhalang daripada melakukan perkara-perkara yang biasa kita buat. Kita tinggalkan hobi kita, kita tinggalkan pekerjaan kita, kita rindu kepada kawan-kawan dan keluarga yang berjauhan. Pendek kata, kehidupan kita ini amat berbeza dan kadang-kadang berasa sedikit terbeban. Saya lihat di media sosial ada suami yang mula memakai baju keluar isteri mereka. Agak luar biasa. Ada yang mengayuh basikal dalam rumah. Ada juga yang mengubah ucapan saya menjadi lagu rap. Saya harap ini bukanlah kejadian yang pelik ataupun buang tabiat, kata orang. Ini adalah sebahagian daripada kreativiti anda semua untuk menghilangkan rasa bosan duduk di rumah. Video Azrin Anwar Yahya menari shuffle berkain pelikat berlatar belakang lagu dengan olahan petikan ucapan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan sahaja mendapat perhatian netizen, malah pemimpin berkenaan apabila mengakui turut melihat video itu. Ikuti temubual bersama Azrin Anwar berhubung videonya yang tular. Saya Azrin Anwar bin Yahya. Semenjak ni ada yang panggil saya Abang Rap ataupun Pakcik Shuffle. Umur 31, bekerja sendiri dalam bidang sound and light. Asalnya saya daripada Ipoh, kini menetap di KL. Yang tangkap video tu ialah isteri saya. Idea tu datangnya pada Ahad pagi Ahad tu lah. Bila saya dapat klip audio daripada kawan saya. Zaman dulu-dulu memang saya suka shuffle dengan kawan-kawan saya. Jadi apa salahnya buat video ni menggembirakan sikit kawan-kawan saya. So jangka masa untuk buat video tu dalam masa 10 minit. Lepas dah 10 minit tu saya share dengan rakan-rakan saya. Tapi juga ada kain pelikat apa semua. Yang idea kain pelikat tu datangnya isteri saya. Lepas dah tunjuk ke kawan saya, kawan saya cakap post dalam social media untuk orang tengok. So saya pun post. Lepas post tu rasa malu tu memang ada lah. Lepas post malam tu pula kawan saya duk mesej-mesej saya cakap, "Wih, ramai orang tengok. Saya pun check, cakap memang ramai orang tengok. Saya pun macam terkejut juga lah. Nak jangkakan yang PM akan sebut, memang tak. Tapi bila dia sebut time tu, masa live tu saya pun tengah tengok, memang nak tersembur jugalah air yang saya tengah minum tu. Sebab selalunya bila video saya tu selalunya dalam 200-300 view tu biasalah. Video yang saya shuffle tu memang ada satu je lah. Video lain ada yang menunjukkan kemeringan saya ni. Dengan situasi sekarang ni, saya hendak nasihat semua orang untuk duduklah di rumah, tak usah ke sana ke sini, supaya kita bersama-sama boleh mengatasi outbreak ni dengan terus bersyafal.